Aje api ahli jawatan kuasa dan juga kita semua kena fikir lain-lain lagi ha-ha yang menunjukkan kita cakna pada budak-budak dalam sejarah. Mungkin zaman Nabi tak ada ha-ha program-program yang boleh disusung atur untuk budak-budak boleh ada dia dakwah. Tapi ni satu contoh gambaran Nabi dakwah budak-budak mari sejarah. Nabi faham perasaan budak-budak. Nabi menyelami perasaan budak-budak hok mari dalam sejarah. Bila mereka mari ni, kita kena fikir untuk kemudahan paya mereka dak uasa jemu, paya mereka ni dak uasa bosan mari ke sejarah. Jangan tubik daripada mulut dia balik giwak mendapa. Adem mendapa. Saja je gisaje nak main kek dak boleh orang duk cerelong somo mata mai duk domo nak tendang bola nak apa tak ada ni jangan siapa keluar daripada mulut budak-budak seolah sejik musuh budak-budak sejik adalah lawan kepada budak-budak. Jangan sampai tahap tu. Kita kena fikir supaya dia mari ada keselesaan dia berada dalam masjid tadi. Ini yang dipikirkan oleh Nabi nak mudahkan ke budak-budak zaman dia. Kita boleh tengok dalam hadis yang diriwayatkan daripada Uqbah Ibn Amr Al-Badri radhiyallahu anhu yang berkata telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengadu katanya aku ni wahai Rasulullah sengaja sengeleng lewat mayang subuh aku ni lewat somo mayang subuh kerana ki teriman namo sekian sekian ni. Jadi dia mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah tidak selesa mari ke sejik kerana kita iman. Ni satu contoh nak kabur ni. Orang tak berahi dan orang ngadu query ke Nabi kita iman. Orang kata ni zaman Nabi nak kabur bagaimana tu iman zaman Nabi telah pun di adukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aduannya dia katakan kita iman jadi lewat memayang dia. Habis lewat semua mayang kita subuh. Kita pas subuh banyak kerjaan lain pula nak buat. Pas subuh ni nak atur anak ke sekolah. Pas subuh pula nak pergi atur makanan. Nak pergi atur kuih-kuih. Nak pergi atur kakak-kakak jualan. Nak pergi atur kakak jualan. Mayang memang mayang jemaah. Sejik habis nak pergi atur pula kakak jualan. Kau nak pergi borong ikan pula kambing pula. Ramai mana? Wati mayang betul. Kek nak pergi. Borong ikan pula ni. Waktu pagi ni. Kau nak noreh-noreh. Kau nak noreh dengan norehnya. Kau nak turun ke laut pula. Banyak kerjaan yang mana dilakukan di awal pagi. Yang mana ianya perlu diberi perhatian oleh pihak masjid juga. Melihat pada suasana di kawasan setepak tadi. Setengah-setengah tu pula melibatkan pada pengawal-pengawal. Pengawal-pengawal tinggal pos betul nak balik nak jaga pula. Driver-driver pula. Nak ambak ke kerjaan tu. Setengah-setengahnya driver taksi. Janji dengan orang tu. Nak ambil buku apa di hotel. Nak atur ke airport pula. Driver lori pula. Tak ada hotel tu. Nak lari JPJ tu. Orang kurang nak lari awal dia. JPJ tak angun lagi. JPJ tak celek mata kena gedok. Lori-lori atur. Ni kakak-kakak yang kita kata. Bagaimana keadaan ni. Pihak masjid kena ambil kira juga dalam hal ni. Jadi aduan ini telah pun dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai panduan kita tuan-tuan, dia ada perasaan. Dia tak bawa diri dia seorang. Dia tak penting diri dia seorang, dia penting juga pada orang ramai.
ni nabi ni khabar bak nabi ni orang yang hidup dia mikir ha susah payah orang. Ya selami masalah orang. Di sana dalam sejik tu hok mari tu bukan ini bahasa body kata-kata sadu belaka hak ada. Hak ada-ada situ tu hok dok rok ada. Hak ada situ hok budak-budak pun ada. Hak ada situ hok dok leduk lama kena gi sokmom. Ada hok dok le duduk lama sibuk dengan kerjaan masing-masing hari ni. Dia memberitahu dalam hadis yang kita baca ini tuan-tuan, bila mari orang mengadu mengenai teriman dia, salah satu daripada aduan lah, satu daripada aduan, aduan masjid ni banyak, banyak orang kita nak terima aduan ni. Orang tak setuju bukan teriman saja, dia boleh adu lagi hal-hal lain. Mak itu peti aduan ada, boleh mengadu ya amuna sabuk lah. Aduan yang munasabah. Jangan hok nebeng pula. Aduan-aduan yang mana nebeng. Amakali. Itu kena wah tangga gerok ni dalam sejik. Daripada pak ambil air mayang tu kok. Masuk lalu dok. Mari pah ke dalam sok lalu. Dok tebeng eh. Itu jalan kaki pun ada kelebihan. Mari ke sejik setiap langkah itu dia angkat satu derajat, dihapuskan dosa satu ni bukan perkara yang ringan ni. Main yang kita kata berjalan kaki ada pedal yang kita nak senang berlaku. Habis perkara kita nak biar senang semua dalam sejik, tengoklah aduan yang berpatutan yang mana kita pihak jawatan kuasa masjid boleh menerima apa-apa aduan yang sesuai lah dengan zaman kita, yang mana zaman kita ini memanglah pelbagai perkara yang orang ramai nak tu, kadang-kadang kita kata perlu juga pihak masjid memikirkan untuk menyediakan kelengkapan itu. Jadi katanya tuan-tuan, katanya aku ni nabi kerek sungguh, dia kata lewat semua mayang subuh. Kerana ke orang ni dia manjang sangat nabi, kalau dia bawa mayang ke panjang lalu, susah hati lalu kita dengan kerjaan kita gedala habis lah. Habis kerjaan jadi tak boleh nak buat kalau dia jadi teriman. Ya, tengok dalam hadis ni aduan dia buat ni. Kalau kita tengok pada hadis tak khabar nama. Tak khabar nama tapi nabi tahu. Nabi tahu tak khabar nama dalam hadis ni. Pia dia bertanggungjawab teriman mana hok buat. Ni, teriman mana ni? Buat ni tak khabar nama. Tengok aduan yang dia buat. Memanglah kita lihat di sini dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi tahu nabi cerdik pia hak dimaksudkan dengan mayang panjang ni. Nabi tahu, bahkan dalam riwayat yang lain nabi terus temu ngetuk imam tu, lalu nabi bagi tahu pada dia supaya jangan fitnah, jangan buat fitnah, jangan buat nyusah korang, jangan buat huru-hara, jangan buat cambah, jangan buat kacar daun. Mana kau nabi dia pesan tu pada pihak yang mana diterima aduan mengenai banyaknya orang ramah merasa susah hati kerana mayang panjang doh ni. Lalu di sinilah kata Uqbah Ibn Amr, bila diadukan hak ini kepada nabi, aku tak pernah tengok nabi marah dalam nasihat dia setara tu. Nada nabi tu nampak nada marah. Sahabat dia boleh tahu, dia boleh baca perubahan nabi ni. Kalau tak ada benda orang tak marah. Oh tak ada nabi tak marah kalau tak ada ni. Ni ada ni ada benda ni. Dia kata tak ada benar aku tengok nabi marah dalam nasihat-nasihat nabi marah tetap marah. Ada juga dalam katanya kemarahan dalam nasihat dia tadi. Tak ada lagi takat ni.
Aku duk tenung sama muka Nabi lama ni, tak ada lagi berubah gitu. Hari tu nyemarah sungguh hari tu. Oh, mana pengalaman seorang yang mana menyaksikan sendiri bagaimana Nabi kita orang ramai dia prihatin. Nah, berkait dengan orang ramai dia penting. Dia dah buang gitu ya. Ada orang ramai diberi perhatian. Kita setengah-setengah terima orang ngadu. Kita bukan nak dengar. Kadang-kadang dengar saya cari salah orang pula. Nak amba dengar terima salah baca khutbah tadi. Amba dengar terima baca hini tak? H1N1 tu hini terima baca. Orang mengadu tu orang dengar lah. Tak iman tak percaya, boleh tanya orang lain. Tak iman jawab apa? Tak iman jawab dia. Amba baca betul dah, lingamu dengar salah. Macam-macam kadang-kadang. Bukan nak terima, tapi menyalahkan orang pula. Amat Nabi bila orang mengadu, Nabi pun tahu betul ke tak. Nabi tahu betul ke tak ni hok mai yang subuh lama ni. Mata-mata ngapa Quran kau? Bawa kau dak sedar diri ah. Dan bawa dalam bacaan subuh kau dak sedar diri lalu. Dah kerana ngapa punya pasal? Kerana ngapa diingatan dia kuat. Ngapa banyak? Di subuh kau sedak bawa dak sedar orang ngapa ni? Orang ngapa dak sedar? Dah baca ada sedar dah lama mana hak dak ngapa anu leluh hak dak ngapa anu leluh belakang mungkin dak ngapa hak ngapa mainan dia dah jadi biasa dah ngapa baca 5-6 muka mainan awak dia hak ngapa tu hak dak ngapa anu lah dak cekang gigi patah gigi palsu patah. Anu dok tahan gerang. Kata gimana orang hak dak ngapa dia tahu lah seksanya duduk dia belakang itu hak sedak ngapa ini tak ada apa ha gini yang kita kata gimana bila sebut ha semayang Nabi pun beri lalu dok peringatan kata dia ya ayuhanna wahai orang ramah. Habis kata aku tak kira pia-pia aku tak ambuh kabar nama. Bukan mainan kerja aku cari salah orang bukan. Dan bukan kerja aku labor orang ni nama apa sekian-sekian mokpok dia ayuh dia aku bukan kerja aku gitu. Kerja aku nak betul salah sudah. Bahaya betul sudah. Tak tahu nama pun tak apa. Pia-pia hak ada terlibat maka nilah kerja. Ini yang kita lihat. Bagaimana seorang Nabi menunjukkan pada kita adab untuk menasihat dan memperbaiki sesuatu kesilapan dan kesalahan tuan-tuan. Tidak penting orang, dia penting kesalahan tu betul. Hak tu ya. Ni kerjaan Nabi. Tidak penting dia anak dia. Tidak penting keturunan mana, tidak penting. Yang pentingnya betul sudah. Sebab itu aku tak penting nama-nama ni. Aku tak penting orang mana, belah mana, puak mana, tak penting. Bagi aku, betul salah sudah. Sebab itu dalam kata baginda Nabi SAW, wahai orang ramai. Wahai orang ramai, dia kata, di kalangan kamu ni ada orang yang sengeleng menakutkan orang. Sengeleng nyusuk orang. Ada di antara awak-awak mu ni, ramai-ramai ni, ada yang nak menjauhkan orang. Nak memayuhkan orang tu ada ni perangai gini ada kat mana-mana ada semua. Bukan zaman Nabi je, kat zaman Nabi je, zaman kita pun ramai ni. Ini bahasa menjauhkan orang, ni bahasa nak menyusahkan orang, nak meliakan orang. Jangan jadi orang wahi bak-bak mayabang ni. Kabarannya bukan zaman Nabi je kepeng untuk tak nak beri orang mayabang ni.
nak menjauhkan orang dari mayabah ni. Zaman kita pun banyak benda ni. Zaman setiap zaman ada ni orang yang menyambung kerja syaitan ni, memang ada semua. Payo orang dak berahim mayah. Ayo orang jadi jemu mayah. Payo orang dak nak mayang di sejik. Oh ni menjauhkan orang dari sejik. Oh ni kalangan orang hok Nabi sebut ni. Zaman dia ada dah hok gini. Zaman dia ada dah hok gini kerjaan menjauhkan orang mari ke sejik. Dak kira apa benda sebabnya, yang cari alasan payo orang dak gi ke sejik. Biar sejik jadi orang dak ramah. Ya sejik oh napa banyak tiang dari orang. Oh. Ya sejik itu kadang-kadang musim hujan banyak beldi dari orang. Banyak beldi dari orang eh musim hujan. Muka tiris saja dalam sejik. Orang tak banyak beldi gitu. Kata bagaimana setengah-setengah sejik kucing ramah pada orang dalam sejik. Ni ha yang kita kata ada di kalangan kita ni yang menjauhkan orang mari ke sejik. Ada benda-benda gini berlaku. Ada terutama bila kita tengok di zaman-zaman kemunduran Islam. Orang mula tak pergi sejik dah. Orang tak berahi dah. Kerana sejik-sejik ini tempat beripung. Sejik-sejik ini tempat orang nak temui. Orang kita tak berahi, tak boleh. Kita kena buat suku. Sejik tak lagi kita buat surah. Biar awak-awak kita je main surah tu. Kita sama kita je. Orang lain gilah nak gi tak ambuh gi. Sejik ya di kumang. Sejik ya di kurang. Surah aku lepoh. Lepoh ke dia surah hidup tebang gi ke dia kerana sama otak. Kerana sama otak. Piyah pun sama juga. No, sejarah kita tengok piyah lebih kurang. Pala otak pun lebih kurang. Oh, ha ni. Nak kata ni lah. Zaman kita. Sejik. Dah pergi. Bukan orang kita. Pergi buat apa sejik tu. Oh, mu nak pergi belah tu. Aduh. Akhirnya. Sejik jadi lemah. Sejik jadi lesu. Yang ada. Tak ramah. Oh, ni duk pakak pergi. Ke surah. Kecil. Ni duk pakak pergi. Mayang ke surau nak utuh lele tu. No. Orang duk buat 5-6 juta suti ni tak cara dia. Orang duk buat siap cukup kapek, cukup dengan kipah, cukup dengan ngajar mikrofon. Ada. Anu dia bukan penting. Ada berjemaah. Dia tak penting kepada perpaduan. Hak yang penting hawa nafsu. Hawa nafsu kita tak boleh pergi, kita jangan pergi. Kalau hawa nafsu kita tak berahi, jangan kita peramah. Inilah bila kita sembuh hawa nafsu. Bila kita penting diri sendiri. Kita jauh rumah Allah. Kita sedar tak sedar telah memulau rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat kita perang sama manusia. Kita tak sedar Tuhan duk perhati. Pah ke rumah aku turut menjadi mangsa dalam masalah yang tidak habis-habis sama kita ni tuan-tuan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata di kalangan kamu ada hak perangan nak meliakan orang, menjauhkan orang daripada sejik. Ni zaman dia pun Nabi widah wah ni. Anak kabar wau setiap zaman ada semua ni. Hak menjauhkan orang mari ke sejik ni ada semua. Ada di kalangan kamu orang yang kerjanya menjauhkan orang daripada sejik. Maka mana-mana orang yang mengimankan orang ramah hendaklah dia rekahkan. Ya pendek. Jangan duk manjang sangat bacaan. Sedar diri sikit kita ni direbah. Sedar diri kita penopang ramah di belakang tu. Macam-macam jenis ada belakang. Hak senok perut ada. Hak nak kecing ketik-ketik pun ada juga. Hak ketul lutut. Macam-macam lah ada di belakang tu. Kerana tu Nabi kata bila ada orang menjadi imam pada orang ramai, hendaklah dia perekah. Kerana di belakangnya ada orang tua. Di belakang dia ni ada orang tua. Nabi kabur ketua imam. Orang tua
tahu-tahu sajalah. Kepeluang mereka khuf, tak sama dengan orang muda. Bila sebut orang tua ni banyak benda lah yang mana perlu diberi layanan khuf. Orang tua kena layanan khuf dia. Dia tak sama dengan orang muda. Sebab itu orang yang ada belakangmu kena beri layanan khuf. Kena cakna lah. Orang tua kena beri keperluan khuf masjid. Kena ada kan. Tu kena ada kemudahan-kemudahan untuk orang tua kena ada di setuju. Karena Nabi dia kata belakangmu ada orang ya tua. Di setuju kena fikir apa dia yang boleh dibuat untuk nak mudah ke orang tua. Tu kursi apa-apa dak. Tak boleh nak mayaan duduk nak lipat tak boleh. Nak kursi, we kursi. Tanda-tanda tu. Nebuh hei, megang tu. Tanda hak ada bukan hak orang muda aja nak masuk. Orang tua nak megang juga. Masuk nak megang di pahit. Tau. Pahit kan rendah. Megang di pala pahit, tumuh muka dalam lubang tu. Tak pedas situ, tungging situ. Tu kena mikir. Bahawa sejik kita ni kena mesra juga. Nabi yang mikir dah. Zaman dia, ya, keneng kata iman. Nabi yang keneng kata iman. Bila memayangkan panjang, buat orang tua dia. Kita hari ni, kita kata kena luahkan lagi. Maksud orang tua sini bukan memayang teriman saja. Kemudahan-kemudahan. Perlu ada. Tamu ada orang tua. Tu makna tanda yang jauh sangat. Jangan jauh sangat. Awak yang 10 minit nak kecing kali. 10 minit nak kecing kali. Kalau jauh. Susah. Ini nak kabur awak. Perlu dipikirkan. Kerana inilah tempat yang kita nak tak nak orang tua berakhir mari sini. Kita tak boleh nak tolak dah. Jangan kita tak kata, tu dah tua baru menyesal nak mari sejik. Muda-muda dulu orang panggil tak mari. Tak. Jangan. Dia dah mari alhamdulillah dah. Dia dah ambil masa yang masih ada ni, saki-maki kedemak dia dah beri dah masa muda dia. Dia beri dah pada negara, dia beri dah pada negeri pada masa muda dulu khidmat dia. Apa salahnya? Agar masjid memberi pula khidmat pada orang yang pernah berjasa kepada negara dan negeri kita ni. Buat kemudahan untuk orang tu. Kerana Nabi dia fikir ni masalah ni, gini ni, ni ada ni, kain-kain kena orang stand by biar lebih sikit. Tu titik acting hak tu boleh pakai hak lain. Ni tak lah. Tadi masalah duk pakai kau hak tu lah. Basuh semua depan kain plekat tu. Ni kita kata harus perlu mikir juga. Hak belah-belah puan pun sama juga. Kena mikir juga kita. Ya ada tempat-tempat yang sesuai nak megang-megang, nak jalan hak mana tak boleh nak jalan senang-senang. Kursi-kursi kena ada, kursi roda kena ada, perkhidmatan tolok pula kena siapkah untuk orang tak boleh nak mari dengan mudah tolok. Mari daripada tolok masuk. Ini benda-benda yang Nabi kita kabur hatu iman, tapi kita hari ini kena faham lebih lagi daripada teriman tadi tuan-tuan. Kemudian Nabi kata lagi, di sini di belakang kamu itu ada as-sarir, ada budak-budak pula. Ni nak kata ni sejik Nabi. Zaman Nabi budak-budak ada dalam sejik. Nabi tak lebong. Bila Nabi cakap kita caya penuh baru budak-budak ada zaman dia. Lepas tu dia berikan penyataan dia, dia berikan arahan dia, tahu. Dia berikan pengumuman dia ni, dia tuju juga ke budak-budak. Muta iman jangan panjang doa. Budak-budak ada belakang tu. Budak-budak ni tak boleh nak pokok lama-lama. Budak-budak dia tak boleh pokok lama-lama. Dia zaman dia kena geruk budak-budak. Mati nocak situ, nocak sini. Kalau dia tak nocak jadi OKU. Jangan salahkan budak-budak. Dia kena nocak. Sebab dia nak pikul tanggungjawab. Bila besar kat game.
Jadi bila nak pikul tanggungjawab, body kena sehat. Tuhan buat manusia begitu tau. Pekat kecil ni kena gerak kuat. Kerana kalau tak gerak kuat, body tu tak gerak. Nak tanggungjawab, nak pikul. Nak pikul masa muda kat gini. Tak gerak dia. Kerana tak pernah gerak. Tak lepek sama atas lembek. Tak gerak gitu. Nak bawa tanggungjawab. Sebab tu nocak tu benda biasa. Bukan benda pelik. Budak nocak kan ni proses. Nak besar body dia. Nak suruh dia ni membesar, sehat, boleh pikul, tanggungjawab. Orang wikijam dan berapa tak sakit. Adalah MC semua. Ada sama kali. Kerana yang nocak molek dah masa budak-budak dulu. Kita budak nocak maruh. Budak nopak kita sekat. Tak uwi. Sama kali. Dia proses dia dah. Kita nak kata pun benda gitu. Kerana dia nak pikul tanggungjawab. Kerana itu body dia kena bergerak sesuai dengan pembesaran. Tahu. Ini kaedah dia gitu. Kita ni tak besar dah. Ada benda dah kita. Pas 18, 19 tak naik dah body kita. Dia tengah naik. Macam roti juga. Tengah duk, tepung duk. Tengah uli tu dia nak naik lagi tu. Lepas tu dia kena tepuk. Dia kena. Tu eh. Demar ke benda orang panggil. Tahu. Roti kita kita tengok orang duk buat roti warna degam tau. Dia kena nocak roti tu supaya dia jadi kembang jadi besar. Dia sampai satu masa tak perlu tau. Dah kembang tau, dah ayah tau. Kita ni sampai tahap kembang habis tau. Tau. Kembang habis dah kita ni. Tinggi-tinggi tu lah, dah tinggi dah kita. Perut dah ambah tau, boyo ada lah. Tu pun makan lebih sikit naik lah di perut tu. Dia dah lebih dah. Tak ada main naik sejeka pula. Budak dah. Dia tengah nak kembang. Oleh kerana itu pergerakan luaran dan fizikal ni penting pada dia. Kalau dia tak cukup, dia tak sampai pada kadar dia, dia jadi tak rup. Bila dewasa, bila-bila tak rup. Tak rup. Itu. Akak barang sikit, big sikit. Letih dah. Tak. Naik tiga, dua. Tak ada lih. Allah. Nak sepuk tu. Nak reboh lele tu. Tak. Itu. Malam-malam akak break tangan. Pagi esok kereta nacu tak bawah tu. Tak. Akak break tangan tak rup. Maka pun ni kerana masalah masa kecil tak cukup. Pembesaran dia nocak dia tu. Tak ada. Oleh kerana tu dia bawa masalah bila dia dewasa. Jadi bila mu jadi terimang, dia kata budak-budak mu kena ingat aku. Hadis saja kena ada juga. Fikir macam mana nak uri kemudahan ke budak-budak. Fikir juga. Begini. Anak kita nak budak ngesejik tak lari. Jangan duk main di tepi jalan. Budak-budak tepat dia tepi jalan. Sejik tak ada. Jangan. Kita nak disejik biar ramah. Kena fikir. Kedua iman tugas dia mendek bacaan. Itu hak zaman Nabi. Zaman kita kena mikir hak lain pula. Supaya budak-budak berakhir mari ke sejik ni. Inilah kena fikir belakalah kita. Apa benda boleh buat untuk budak-budak. Ais kering peri ke? Ais kering peri . Tu budak-budak mari sejik makan ais kering peri. Coklat pula. Wak alik. Serajuk seorang. Ni nak kabar boleh mikir. Gua ni. Itu nak suruh ya wahi. Mari ke sejik ni. Tempat main cukup lekat. Ada pula nak main. Pas main orang main yang wati. Cukup dengan program-program dia. Tayangan-tayangan filem yang berpaedah. Pejuang-pejuang zaman dulu. Yang boleh mengingatkan mereka. Bagaimana kecekalan orang dulu berjuang. Boleh. Diberi pada orang begini. Ini yang kita kata. Janganlah kita program sejik kau. Ngaji. Ngaji. Yang puah ke dia? Puah ke dia? Sikit-sikit ngaji ngajar. Ngaji ngajar. Mari sejik.
Tak ada langsung mai bagi aiskrim ke benda dia kata tak. Mana ini nak kau kena fikir juga kita ni. Jangan duk main ngaji-ngajo. Ya dipuah. Ha, beginilah yang perlu kita beri perhatian supaya Allah Ta'ala membuka minda kita untuk fikir balik nak erek budak-budak biar boleh mari sejik. Ha, itulah sahaja malam ni tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.